Assalamualaikum. Jadi kali ini aku dapat paketan dari Malang. Terus aku kayak pengen gitu bikin video gitu kan, kayak buka paketan dari Malang gitu kan. Ya udah deh, langsung aja kita buka. Oke. Okay. Jadi guys, ini itu paketan dari kakek nenek aku sama tante aku. Let's see. Ini tuh ada tulisannya gitu loh, kayak makanan. Jadi itu berarti ini tuh kayak makanan semua. Jadi aku tuh nggak ahli dalam membuka paket-paketan gitu. Eh, demi apapun, kita harus buru-buru guys, karena kayak itu kayak udah ada yang kebuka gitu bumbu-bumbunya. Kita buka. Hai. Sumpah kayak excited banget gitu. Sumpah ini kayaknya bumbunya enak parah. Ada mie kesukaan aku. Sumpah. Oh my god, demi apapun itu mengingatkan aku dengan masa SD aku dulu. Soalnya di SD aku jualan ini. Terus aku sama temen aku namanya Tiara suka kayak bilang dulu tuh kayak di sana tuh belum ada samyang gitu kan. Jadi SD aku di Malang. Di sana itu belum keluar gitu samyang gitu kan. Kayak di Indomaret belum ada. Terus aku sama temen aku itu suka kayak ini kayaknya rasanya sama kayak samyang deh gitu, kayak samyang KW10 gitu. Jadi ya, terus aku nyari-nyari di sini, aku nyari gitu di Indomaret atau di warung-warung itu kayak udah nggak ada, kayak nggak ada, mungkin ini kayak keluaran lama gitu ya. Jadi tapi di Malang masih ada, jadi makanya aku minta. Nggak minta sih, kayak dikirim aja. Thank you kakek, nenek, tante, Deve, dan Degalu, dan semuanya. Om Harry juga. Banyak banget, tuh mau nangis. Ada usus kesukaan aku, usus kriuk gitu. Usus kriuk. Demi apapun dikasih yang pedes juga. Sumpah makasih tante, ini kirimannya kuirim. Maaf ya kalau lebay di video ini, karena emang kayak aku seneng banget gitu loh dapet kiriman dari Malang, karena lebaran tahun ini kan beda banget gitu kan. Kalau lebaran tahun lalu pulang ke Malang gitu, terus kali ini aku nggak pulang karena lagi apa namanya lagi ada wabah, jadi udah aku di rumah aja. Terus ini dapet dikirim bumbu-bumbu gitu loh, kayak bumbu masakan. By the way, nenek aku jago masak, makanya aku dikirimin kayak gini. Ini buat mama aku biar masakannya enak. apa sih nih? Ini bawang goreng gak sih? Bawang goreng apa kentang? Kayaknya bawang deh, ini, bawang gorengan gitu. Terus, sumpah ini tuh kayak jajanan kesukaan aku. Ini kalau kalian tahu, ini tuh kayak yang brownies gitu. Apa sih, kayak kue bolu gitu. Terus kayak dijadiin kriuk gitu. Kayaknya abis ini aku mau bikin ASMR makanan-makanan ini, kecuali mie. Nggak tahu abis ini mau masak mie atau enggak. Ini bikinan nenek aku, karena nenek aku tuh super duper 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 jago masak. Jadi kalian kalau misalnya nggak jadi, nggak tahu mau ngomong apa. Guys, ini tuh kardusnya santri. Kayaknya sih abis ini aku bakalan dapat hidayah gitu loh jadi santri. Gak ada yang canda. Oke guys, sekarang aku mau bikin ASMR. Gak apa-apa nih. By the way guys, udah itu doang. Tapi aku seneng banget karena tuh ini tuh sangat berharga gitu lah. Jadi kalau misalkan mau masak-masak gitu tuh kayak, terus kayak buat ngemil-ngemil gitu kan, ini gitu. Kayak banyak banget makanan, aku tuh suka banget, apalagi ini. Oh my god, itu berisik parah. Terus ini juga, ini tuh kayak paling enak kalau dicelup-celup ke teh. Habis ini aku mau bikin ASMR, oke? Okay? A few minutes later. Oke, jadi guys, aku nggak tahu sih sebenarnya tuh ASMR tuh gimana sih, gitu kan, kayak bikin ASMR tuh gimana. Jadi aku ngomongnya pelan-pelan aja. Pertama aku mau ASMR ini.
Ini enak banget, sumpah. Terus yang kedua, aku mau makan yang usus ini. Tadi kan ada dua. Tapi aku gak makan yang ini karena ini kayaknya pedes banget, jadi besok-besok aja. Aduh, ini pasti bakalan yang kayak keras-keras banget deh. Agak tersedak gitu. Oke guys, aku sekarang mau makan mie kriuk yang aku suka banget dari dulu, parah. Sini mie-nya, mie kriuknya. Ini tuh udah ada. Ntar dulu mau taruh sini. Kenapa dari tadi gak ditaruh sini ya? Ini mie-nya tuh udah ada. Aku pecahin aja kali ya. Kelihatan gak sih? Tuh. Terus ini jatuh, ntar gak jadi makan. Mantep. Aku mau nuangin si kriuknya ini. Ini tuh paling enak. Paling enak banget kalau misalnya digadoin. Karena tuh enak banget gitu kriuk. Aku gadoin dulu. Agak ribet, sumpah. Ini apa pun. Pedes ya? Aduh, pedes banget, sariawannya sakit. Aku mau tambahin si ususnya. Aku mau minum susu. Jadi guys, aku gak habis karena udah kenyang banget. Gak tahu kenapa kenyang banget, padahal mah sebenarnya suka makan. Cuma hari ini udah kenyang banget, kayak udah gak kuat gitu. Ya udah deh, ini mungkin nanti aku bakal makan lagi kalau udah agak nanti. Jadi guys, gini dulu videonya. Pokoknya intinya makasih buat keluarga aku yang di Malang yang udah ngirimin aku paket. Apalagi ini kue kesukaan aku banget, mie kesukaan aku banget. Ini semua jajan kesukaan aku banget. Apalagi bumbu-bumbu masakan nenek aku tuh paling the best. Aku bikin video ini karena lebaran tahun ini tuh kan aku gak pulang ke Malang karena ada wabah ya. Semoga wabahnya cepat berakhir. Semoga kita cepat ketemu. Terus semoga aku cepat pulang ke Malang karena udah kangen parah. Kangennya tuh parah banget. Oke. Yaudah deh, segitu dulu. Oke, makasih semuanya. Tolong di like, comment, subscribe, oke? Makasih, assalamualaikum.